kita baru ada di Raminten Kitchen yang kebalik. Oke, sorry voucher. Wow, pedes. Pedesnya nggak cuma pedes dari cabai, tapi juga pedes dari lada hitam. Ketemu lagi bareng Andre Molen dari makankeliling.com. Sekarang baru ada di apa ya namanya ya? Raminten Kitchen. Ya, betul. Raminten, sama kayak yang Raminten yang lain yang di Jakal sama di Jalan FM Noto. Cuma ini fokusnya ke anak muda. Jadi fokusnya ke ayam geprek. Ayam gepreknya di sini enggak cuma ayam geprek aja, tapi kalau kalian bayar sekitar mulai dari 12.000 dapat ayam geprek sama sayur asem atau sayur lodeh. Boleh digeprek, nggak pakai geprek kayak yang ayam kotor itu, ayam kotor yang logonya gitu, itu juga bisa. Terus ada ciloknya juga, jadi nggak cuma ayam, cilok juga ada. Terus ada ini, beras kencur. Kita cobain yang pertama dulu ya. Nah, ini ayam gepreknya. Penampakannya biasa. Nampaknya biasa, ini cabenya cabai dua karena nggak kuat pedes ya. Ada kulit, kulitnya apa ini? Kulit ayamnya crispy, terus tadi kalau lihat pas ayamnya keluar dari mau digeprek, nggak kuning kan, nggak orange, tapi agak coklat-coklat gelap itu yang. Dari ayamnya juga mericanya banyak, banyak ladanya. Wow, pedes. Pedesnya nggak cuma pedes dari cabai, tapi juga pedes dari lada hitam. Jadi nyambur pedes sama panasnya. Nah, ini sayur asemnya. Dapatnya satu mangkok kecil tadi itu. Buat ngobatin pedesnya. Seger sayur asemnya. Enak. Nah, itu tadi sudah nasi, ayam, sama sayur asem. Terus sekarang yang menunya yang anak muda banget, ini ada ciloknya. Nah, ciloknya ini ada beberapa macam, ada yang besar. Yang besar isinya telur puyuh. Nah, ini kelihatan telur puyuhnya. Ini telur puyuhnya. Terus kemudian ada juga yang isinya keju. Ini yang isinya keju. Nah, ini kejunya kelihatan. Ini dipotong cube, kotak gitu kan, dimasukin dalam. Ini yang original tanpa keju. Kalau boleh dibilang, ciloknya ini yang juara bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya enak. Ini di belakang juga ada istalnya, jadi bisa lihat kuda yang masih dikandangin. Yang terakhir, beras kencurnya. Wow. Beras kencurnya kerasa banget. Bener-bener apa ya? Asli, bukan dari sasetan. Nah, itu tadi udah semua menu-menu yang ada di Raminten Kitchen. Ayam gepreknya mulai dari 12.500, sudah sama sayur lodeh sama sayur asem. Pilih sendiri yang kamu mau ya. Oke, episode kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kasih jempol. Kalau ada pertanyaan tulis di komen. Terus jangan lupa share juga ke teman-teman. Dah, sampai jumpa lagi di episode makan keliling berikutnya.